pengalaman misteri berlaku dalam rumahnya. Dan sebelum saya sentuh, di sini ada peringatan. Kata Saliza, rumah saya ni dah memang ketika arwah mak saya masih hidup, Kisi. Banyak gangguan ada dalam rumah. Ini kerana arwah mak saya ada seorang musuh, boleh saya katakan. Mungkin tak berkenan. Dahulu mak saya berniaga. Sampaikan Kisi, orang yang tak suka dengan kejayaan yang diraih. Mak saya berniaga dah 20 lebih tahun. Mungkin, kata Saliza, sejak 20 lebih tahun selepas itulah, ada satu kedai ataupun gerai yang buka berdekatan dengan gerai mak saya. Hairan Kisi, kita jual makanan yang sama. Ibu saya, mak saya terpaksa mengalah kerana perbuatannya. Saya tak nak cerita panjang tentang apa yang dilakukan, sebab ini adalah dah masuk bab sihir, menyihir, dan memang sedih. Akhirnya mengalah. Dan bila kami mengalah, sampaikan kami dah tak berniaga, mak saya Kisi, kata Saliza, sampai dalam rumah banyak gangguan. Nampak kelibat, dengar orang menangis di waktu malam, dengar bunyi paip air dibuka, ditutup dan sebagainya. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini adalah bila mak saya dah terkena dalam rumah, Kisi. Sampaikan membuat mak saya menjadi seseorang yang dah hilang fikiran. Boleh saya katakan nyanyuk. Kisi, bila mak saya menyanyuk, kadangkala dia suka bangun tengah malam. Dia akan jalan pusing-pusing dekat ruang tamu sambil menyanyi. Dan bila mak saya nyanyuk, ketika dia menyanyuklah dalam keadaan beberapa bulan sebelum mak saya hembuskan nafas yang terakhir, kata Saliza, dia seringkali juga mempunyai satu sikap suka sembunyikan barang orang. Barang-barang dalam rumah, kadang-kadang anak saya balik sekolah dengan temannya, dia akan sembunyikan pencil box anak kawan saya. Kemudian dia lupa mana dia letak, cari satu rumah, rupa-rupanya dalam almari dia simpan. Dan kadangkala Casey, kalau saya nak mandikan mak saya, kata Saliza, saya cari satu rumah tak ada. Mak saya suka sembunyi dalam almari. Dia ada almari baju yang besar. Dalam almari dia akan sembunyi di sebalik baju-baju yang tergantung, duduk menyangkung. Pada pertama kali kena, saya sampai telefon polis. Polis datang rumah Casey. Periksa, rupa-rupanya Kisi, dia duduk dalam almari sembunyi. Saya terperanjat. Setelah kejadian itu berlaku, saya pelajari dari kesilapan. Setiap kali tak dapat jumpa, buka almari, memang dia duduk menyangkung. Kemudian nampak saya, dia senyum. Sebab dia tanam mandi. Pengalaman yang saya nak ceritakan apabila ibu saya meninggal dunia. Pembantu rumah saya, Kisi, yang dahulu jaga mak saya, saya terus ambil hikmatnya untuk kemas rumah, bersihkan rumah. Pernah Kisi pembantu telefon ketika saya bertugas waktu malam. Ibu, Tanti di sini, Bu. Saya tanya, apa Tanti? Ada masalah apa? Tak ada, Bu. Dia memanggil mak saya nenek. Dia kata, Bu, tadi saya dengar bunyi ketuk-ketuk dari gerobok. Kemudian apabila saya buka, saya nampak di dalamnya ada nenek. Kata Saliza, saya juga pernah nampak arwah mak saya menyangkung dalam almari apabila saya nak cari selimut nak tidur di waktu malam. Pengalaman mengerikan ini cukup menakutkan saya, Gizi. Katanya akhirnya saya dapat bantuan pakar. Pakar datang rumah, dia kata tu bukan, pastinya bukan arwah mak awak. Tapi itu mungkin adalah gangguan yang dihantar dahulu dan cuba menyerupai orang yang telah meninggal dunia. Dikatakan kalau saya dapat ubah suai sedikit rumah bilik mak saya ini, kata Saliza, mungkin katilnya dialihkan, almari pakaian, kalau nak lagi simpan dalam kotak lah, almari itu biar kosong untuk sementara waktu. Saya lakukan, Casey. Selepas kejadian itu, mujurlah tak ada apa-apa pun setelah saya adakan sedikit majlis doa selamat dan tahlil untuk arwah yang telah pun meninggal dunia. Terima kasih, Casey. Tolong bacakan dari Saliza Hanim berkongsi tentang ternampak arwah ibunya yang duduk, yang suka sembunyi dalam almari walaupun dah meninggal dunia, terlihat wajah si arwah menyangkung dalam almarinya.